Tapi Pak RW juga harus pegang janji loh. Janji apa ya, Dek? Maksud saya Bu Mira. Janji untuk jadi pemimpin yang amanah. Kalau nggak bisa, mungkin Bapak yang harus pindah dari kampung kita. Pedus. Siapa tuh? Kinoy, Pak. Oh. Kinoy. Kinoy siapa? Waalaikumsalam. Saya dalam perjalanan pulang nih, Bos. Udah dapat PC di player sama mini kompo. Ya udah, cepat pulang sekarang. Jangan ngaco lagi kayak kemarin ya. Hati-hati. Waalaikumsalam. Stop. Itu salah, Bang. Ente ngaji itu berdua, itu lafadznya salah semua, Bang. Ya, kalau misalnya pengen baca ayat-ayat Allah, itu mesti ada ilmunya. Jangan pakai nafsu doang. Soalnya salah huruf, salah ngucap, bisa salah artinya. Coba-coba, Anda dengerin coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu. Nih, lihat nih, dengerin ya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan him. Him. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Coba inti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bisa. Kayaknya kita pernah kenal ini. Ini begini. Kita bertiga ini kan saudara seiman. Biasanya kalau saudara seiman tuh kayak saling kenal. Tapi kalau menurut Ana itu kagak penting. Sekarang inti terusin aja ngaji. Coba, inti baca berdua. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Qul a'udzu birabbil-'alamin. Astaghfirullahal'azim. Bukan begitu. Nih, perhatiin, dengerin. Qul a'udzu birabbin-nas. Di tenggorokan. Qul, ujung lidah tempelin ke atas. Kul. Bukan pakai kaf, tapi pakai kof. Kalau pakai kaf jadinya kul.
artinya juga lain. Kalau kul artinya katakan, tapi kalau kul itu artinya makan. Jauh banget itu. Coba anda dengerin. Kul. Astagfirullahalazim. Pak Deddy ngaji di mana ente? Kalkul aja dari tadi. Ternyata agama kita masih jauh, Din. Bukan agamanya yang jauh, tapi mungkin ente sendiri yang jaga jarak dari kesalahan-kesalahan kayak begitu. Bahkan mungkin merusak dari dalam. Ente, kenapa nih berdua pakai baju ihram? Ya, kita berdua ini niat mau naik haji, Bang. Mangkenye, betulin dulu ibadah ente, mumpung masih ada waktu. Bulan haji kan masih jauh. Ane doain insya Allah ente berangkat. Amin. Den! Den, tolong, Den! Den, tolong! Tolong, Den! Ada, Bapak. Ada maling masuk rumah saya, Den. Malingnya masih ada di sono? Ya sudah kabur. Kenapa baru lapor sekarang? Saya taunya baru tadi, Den. Den. Orang tadi mana, Den? Gagal lagi, Bos. Di jalanan saya ketemu orang yang mesti dibenerin ngajinya. Nah, terus yang punya barang keburu datang. Ya udah terpaksa tuh barang saya tinggalin, Bos. Ya, berarti masih rezeki orang itu. Cepat pulang. Siap, Bos. Din, kalau tak salah, orang itu tempo hari nonton bola sama kita, kan? Iya. Ternyata dia maling. Tapi kenapa dia bisa ngajarin kita ngaji? Tapi kenapa kau yang bukan maling tak bisa mengaji dengan benar?